Enten sing takon didhariin Pak lho, kok sampean pangan nesakno, nesakno sing gawe Pak. Niku nggih dawuhe Kanjeng Nabi ki ambak marai Pak. Kanjeng Nabi nggih mboten angsal diputuh, mboten oleh digambar. Masalahe napa? Kanjeng Nabi niku paling api-apike menungso. Sapiro ae daya nalari uang Pak, gambarno Pak. Pasti nanti akan tampil sesuatu celanya. Coba sampean gambar sing ngapik ngono Pak, gambar sing ngapik. Petuk ahli gambar kan ngene. Iki sakjane cara dagune iki rondo lincip titik ngono kira-kira. Rondo luwe panas. Iki jane motone kok digawe rondo merem, misalnya sudut pandangnya lagi to Pak. Iki jane kok merem, mosok Nabi kok merem. Digawe melok lho Kanjeng Nabi kok Allah nemen ya dak. Nah, padahal Kanjeng Nabi itu paling utama-utamane menungso, paling baguse menungso, setengah ketampanan itu diberikan kepada Rasulullah. Maka indrane menungso tidak akan sanggup menggambarkan keistimewaan seperti itu. Masalah, misalnya disepakati iki gambare Kanjeng Nabi. Dilalai enek wong sing iso gambar wong liya, misale gambar Pak No digambar luwih ganteng timbangane Kanjeng Nabi. Lho, sing ganteng Pak No misale ngoten ya. Nah, kesimpulane ngoten, lek digawe alasan saged ngoten Pak. Alasane saged ngoten. Tapi yang jelas memang secara syariat memang Kanjeng Nabi mboten oleh dipun gambar, tidak boleh divisualisasikan. Mulai sing napa video teko Arab sing gambarno hijrah Kanjeng Nabi mek Nur Mawon, Nur Muhammad. Dadi enek sing nguwinceng sing tas iki beredar nggih. Ah munggah ndelok teko apa, Pak? Teko napa, Pak Sati? Menek nang gone kurma, terus enek sing menek terus eru Kanjeng Nabi rawuh, terus mari ngono. Tala al badru alaina. Ya gak elek, Pak. Ya Kanjeng Nabi yang dianu ya mek Nur Muhammad mawon. Gak wani gambar karena memang tahu aturannya memang tidak boleh. Niki lak kaitane kalih napa Pak? Presiden sapa iki? Presiden Macron, Macron nggih, roti nggih. Macron ya. Prancis nggih memperbolehkan wargane untuk gambar Kanjeng Nabi ditampilkan karena dilindungi dengan undang-undang kebebasan ekspresi. Dik gambare digawe gambar apa? Karikatur, irunge dimecotokno, kupinge dianu nggih, dan itu didekekno napa gedung-gedung pemerintahan. Ngoten nggih, didekek teng gedung pemerintahan. Maka umat Islam sing Timur Tengah pun sepakat Pak. Cuma cara mensikapi memang beda-beda Pak. Dadi lek Timur Tengah mensikapine nggih, kalau kono ngolai menghina Kanjeng Nabi dengan alasan apa kebebasan berekspresi. Monggo wong Timur Tengah Pak, mulai kuwape nggih. Dadi mulai Arab, Yaman, mbok kula gak apal negarane nggih. Kuwape Turki sak teruse, maka mengembargo tidak membeli produk-produk Prancis nggih. Atau nggih, atau ora produk Prancis tapi enek join modal karo Prancis. Ada sebagian carane ngoten. Dan jaluk sepuh anu Pak, is bingung teman Macron niku nggih. Mereka ketika tidak dibeli, swalayan mereka itu banyak di timur tengah Pak. Mulai kula mboten paham produknya apa ae kula wong. Aku gak tahu mangan produk Prancis, paling ya tuh terong tak bakar nang nguri, godhog gedang, godhog telo. Aku gak hafal produknya apa Pak. Nggih, enak sing produk kecantikan Garnier. Wes gak usah tuku Garnier lek ngono nggih. Tuku apa ngono ya. Tapi ada seorang khabaib elok Kanjeng Nabi. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Habib Ali bin Sopo malah datang menemui orang yang menggambar
tidak marah, bercakap-cakap dengan baik, dengan bahasa yang lemah, lembut, itu bagian cara, apa nggih? Tapi orang tentu punya apa Pak nggih? Punya cara sendiri-sendiri dalam menyikapi hal ini. Kula mboten ngerti, wong kula dhewe yo gak tahu tuku produk Prancis sing ngomongake ya produke Mbah Sumi paling ya. Niku tho. Sampeyan paling yo blonjone apa Pak nggih? Ah misale ngoten. Tapi seumpama anu elok dohir yo gak popo nggih. Elok gak tuku ya dijajal gak tuku rong. Tapi yo gak patek ngelabeti lho Pak, wong aku dhewe ora tahu tuku produk Prancis ya. Lah lek skala besar wong kutho niku berdampak Pak. Anjane iso ekonomi Prancis akan guling Pak nggih. Ekonomi Prancis akan guling. Niku pun mulai njaluk ampun-ampun Macron niku nggih. Mergo sing ngomongake Timur Tengah itu produk-produk Prancis nggih, ngoten. Sampun nggih, pun dalu. Oh nggih, sito engkas. Kalian didahar Pak. Didahar. Peringatan ingkang beda akan Kanjeng Nabi kali sakliane Kanjeng Nabi Pak. Mergo lek dipengeti teko awal, orang itu tidak ada yang tahu Pak, kecuali Nabi lho. Kanjeng Nabi memang sampun dinas sadurunge diciptakno, sampun ditulis teng Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab bangsa langit akan ada Nabi akhir zaman. Lah Nabi akhir zaman niku Pak, Nabi akhir zaman niku mesti ngoten lho nggih. Dadi pasti akhire niku apik ngono Pak. Akhire niku mesti apik. Lah kok liya-liyane gak enek pengetan awale Pak nggih. Misale dina laire dipengeti misale ngoten. Mergo awale wong untuk menuju akhir itu tidak ada yang tahu. Nggih, awale misale napa? Si A ngoten nggih. Si A putra orang hebat, fisiknya hebat, sak teruse iki gak ronggo. Kadang enek uang iku awali api, ternyata suul khotimah. Ada lagi. Lek Kanjeng Nabi memang dari awal sampai akhir memang bagus Pak. Awal mulai untuk orang itu akhirnya sing oleh niku seumpama dianun derek Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin. Kanjeng Nabi ziarah nanggone wong-wong sing terbunuh narikane pelang Uhud setiap tahun. Jenenge haul nggih. Ditambah karo nahaitukum an ziaratil kubur. Aku asale nyegah ziarah kubur. Terus awakmu ziarah kubur. Ziali anaha tudzakiru kumul akhira. Apa maneh wafati para ulama, para aulia. Lek wis matine niku sebagai aulia Pak, tentu bagus. Lek awalnya kan tidak tahu. Awale enek sing proses awale iku apa? Ongge kata Sunan Kalijaga barang ya. Nah, maka lek Kanjeng Nabi memang dari awal sampai akhir sempurna Pak. Memang dipersiapkan untuk itu. Nggih dipersiapkan untuk itu. Nggih ngoten. Nggih mudah-mudahan kanthi ngaturaken sekedhik critanipun Kanjeng Nabi, muga-muga kita angsal hikmahipun diaturaken dalam Al-Qur'an laqad kana fi qasasihim ibrah, temen nyritakno nanggone wong sae-sae utawa orang sing boten sae enek pelajaran ingkang saged kita petik. Mekaten wonten kesalahane nyuwun agengipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerti. Arangan niku